Anda, umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hafiz Muhammad, kelas 5 Alif. Saya akan menyampaikan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Subur-suburnya pohon kelapa, lebat buahnya tidak terhitung. Besar jasanya ibu dan bapak, sangat banyaknya tidak terhitung. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Syukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah pemberi. Quran surat Luqman ayat 14. Teman-teman, dia mau tanya nih, teman-teman sayang gak sama orang tua? Bener nih, ayahnya bener ya. Sayang semua ya, kalau gak sayang berarti namanya durhaka. Kalau anak neraka, hidupnya pasti tidak bahagia dan pasti masuk neraka. Hadirin, rin. Terusin kakak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat hamil, ibu selalu dalam upaya dalam mengandung kita. Sementara, bapak bekerja siang dan malam hanya untuk melahirkan kita. Bahkan, sampai sekarang, kasih sayangnya dia yang kira. Subhanallah, betapa besar jasanya ibu dan bapak. Ada sebuah kisah, pada suatu hari seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling kita hormati? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat santai di hati. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Barulah Nabi menjawab, ayahmu. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, sungguh besar jasa ibu dan bapak. Karena itu, sayangilah mereka berdua. Jangan sekali-kali kalian menyakitinya. Niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Mari sama-sama kita berdoa untuk orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Matahari terbit dari timur, awan terbang membubuh tinggi. Tiada yang tahu batasan umur, semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.